menyetek tanaman hias jenis bougainville Singapura yang sangat mudah ini tanpa pakai tanah. Jadi saya mau pakai dianya dibungkusnya pakai mos. Kalau orang Sunda bilang kadaka, tapi orang Jakarta bilang itu mos. Itu sangat mudah sekali dan cepat pertumbuhannya, 90%. Ya, kepada teman-teman ini berbagi pengalaman. Yang pertama ini pohonnya, tapi kalau bisa pohonnya ini yang mau disetek. Yang dua, kadaka ya, kalau orang bahasa Sunda, bahasa Indonesia ini mos. Kadaka itu yang biasa dalam kadaka ada begini ini pohonnya. Nah, daunnya ini udah kadaka ya. Kalau sudah banyak di pohon-pohon biar itu yang di kayak di gunung itu. Ya, ini tinggal di bumbu saja ya, begini aja nih. Mudah ini. Nah, diginiin ya, ditutup aja, terus ikat ya, ikatnya kencang juga ini ikatnya ya, begini aja, ini juga ya, ikat aja ini ikatnya, ikat ya, kayak begini aja nih, ikat aja, pakai kencang ya cara mengikatnya. Yang penting mah jadi yang tadi sudah di tandai itu speknya tutup ya, ini tutup begini aja ya. Nah, terus potong, disiapin ininya media. Itu medianya campurannya apa apa Pak Kamin? Medianya itu campurannya sekam bakar ya, biar steril ya. Pakai kokopit juga boleh, kalau saya ada daun bawang juga nih, terus langsung saya kasih pupuknya, jenisnya pupuknya itu pupuk kandang kalau saya. Ini itu pupuk kandangnya yang difermentasi ya? Pupuk kandang sudah fermentasi ya. Ini cara nanamnya begini aja, langsung masukin ke sini. Nah, udah begini aja. Nah, langsung tutup ya. Nah, ini tekennya yang kenceng ya, itu pinggir-pinggirnya ya? Iya, pinggir-pinggirnya yang padat ya, yang padat. Nih, habis begini, ikat ya, biar nggak tanpa diket juga, nggak apa-apa. Tapi kalau saya suka diket aja. Nah, ikat aja pohon ini, yang itu maksudnya cukup-cukup biar nggak goyang. Biasanya dia tetap harus benar-benar kencang ya, jangan sampai ke goyang-goyang. Nah, sudah habis begini kita siram aja, jadi seperlunya siram ya teman-teman, siram aja nih ya, siram. Jadi habis disiram ini simpan di tempat yang teduh ya, jangan kena sinar matahari langsung, simpan aja di tempat yang teduh ya. Yang ini yang sudah 1 bulan lebih ya, ini juga ya terlalu besar ya. Itu ukuran berapa bulan Pak Amin? Ini ukuran 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah. Daunnya juga belum begitu banyak. Kalau yang ini sudah 2 bulan ya. Nah, dia belum berbunga. Ini ciri-cirinya daun yang tua ini, daun yang tua. Jadi dia daun yang tua itu, jadi kalau diginiin ini patah ini. Itu tandanya udah tua ya? Udah tua. Oh, ciri-cirinya udah tua itu ya? Udah tua. Kalau yang ini nggak sama yang ini tua juga. Cuman saya nyobain yang ini belum dikasih pupuk,
Kalau yang ini udah baru sekali. Nah, kalau yang cepat bunga ini karena dan di Singapura ini harga agak susah berbunga ya. Tapi ini dikasih pupuk ya. Itu MPK, pupuknya pupuk apa, Pak Kamit? Pupuknya MPK Mutiara ya. Yang berapa? Yang ukuran 16. 16 ya. Oh iya. Terus listrik itu dia itu berganti itu fungsinya jangan terlalu basah ya, maunya kering. Ya, biarin aja dia agak loyo-loyo dikit gitu ya. Yeah. Tapi dia menghasilkan bunga. Jadi bukan di Singapura. Singapura ya. Ini jarang yang berbuahnya di Singapura. Ini dari alhamdulillah. Jadi setak itu 90% lah ya. Jadi kalau pakai tanah saya suka ada yang busuk, gagal gitu ya. Tapi kalau pakai yang tadi itu sejenisnya kadaka yang hitamnya itu, kalau orang Jakarta itu bilangnya mos, itu insya Allah 90% tumbuh. Itu mah pohon apa aja sih, jadi tumbuh lah kalau setek itu. Ya sekian dari saya. Semoga bermanfaat pada hobi tanaman hias, jenis khususnya jenis bougainville apa aja. Sekian dari saya, terima kasih.